Well, hello guys, welcome back to Meow Oak, and today I want to play game and it's called Unpossible. Well, today I want to use Indonesian language. Okay, kita lihat langsung ke dalam gamenya. Okay, ini adalah gamenya. Ini tampilan depannya, ada optionnya, ada banyak. Di sini ada cruise, daily simplicity, simplicity, daily futile, daily ultra, dan ultra. Jadi kalau kalian mau main dari awal, kalau kalian mau coba dulu nih, kalian bisa ke cruise. Kalau kalian bisa lihat sini, ini tampilan cruise. Jadi menurut gua ini benar-benar tutorial awal banget, dan ini kalian gua bilang sih gampang banget. Ini tinggal ngikutin arahnya. Jadi ya seperti inilah. Kalau kalian bisa lihat gamenya kayak begini. Menurut gua sih cool banget, keren banget. Because gua suka dengan warna biru. Okay, enough for tutorial. Kita langsung ke Simplicity. Simplicity ini adalah level satunya di Unpossible ini. Okay, kita main. Best score gua yang udah gua mainin tadi 103. Jadi kita coba lihat gimana kalau misalnya gua bisa lewatin gak sih best score gua ini. Kalau kalian lihat sini grafiknya sih gua bilang bagus banget. Bagus, gua suka banget sama grafiknya. Biru-biru dan garis-garisnya ada hijau-hijau garis gitu. Terus gameplaynya juga asik, seru. Cuma ada satu saat gua stuck. Gua gak bisa lewatin lagi. Iya. Yeah. Okay, nah ini kalian pokoknya harus ngelewatin ini. Kayak gitulah. Kalau misalnya kalian ketabrak, jadi ulang lagi dari awal. Itu simplicity, dan akan gue tunjukin futile. Okay, kita main futile. Futile, di futile ini lebih cepat dan lebih susah. Gue tadi udah main. Udah lama banget gue gak bisa ngelewatin futile ini. Gue kira gue bisa main ngelewatin futile ini sampai ke ultra. Ternyata ultra tuh susah. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk meng-unlock futile ini kalian harus main 60 detik di simplicity untuk unlock futile ini. Begitu juga dengan ultra. Kalian bisa lihat sini, score 60 seconds in futile to unlock. So gak bisa lewatin cuy. Best score gue cuma 3 detik, 30 detik, 38 detik. Ayo kita coba. Siapa tahu kalau main dengan kalian gue bisa ngelewatin 60 detik. Game ini butuh konsentrasi. Kalau gue bilang, kalau kalian gak konsentrasi dengan benar-benar, ya itulah. Oke, gue coba main lagi supaya kalian bisa ngeliat gameplaynya benar-benar seru-seru banget. Kalau kalian mau download, jangan lupa untuk ini. Kalau nggak salah gamenya cuma bisa di iOS. Gue belum cek sih di Android udah bisa atau belum, udah ada atau belum. Cuma yang gue temuin sekarang game ini masih di iOS. Terus kalau kalian mau download, kalau kalian punya iPhone atau iPad, jangan lupa untuk klik download button in below there in my description. So ayo kita coba main sekali lagi nih, terakhir gua main untuk nunjukin gameplaynya. Tips dari gua sih, ya gua sih nggak terlalu jago yang main ini. Jadi kalau misalnya kalian minta tips nih, coba aja ikutin alurnya. Kalau bisa hindarin semuanya. Terus kalian seperti ini nih, lihat dari jauh, lihat arahnya. Nah, kalau bisa lihat kelihatan benar-benar jalurnya. Jangan kalian lihat penghalangnya itu, tapi kalian lihat jalurnya. Oke, terakhir deh. Buat kalian bonus terakhir nih. Nah, seperti ini, kalian lihat jalurnya, jangan lihat penghalangnya. Jadi kalian lihat tuh garis hijaunya itu, jangan lihat penghalangnya. Kalau kalian lihat penghalangnya, ada satu spot yang kalian nggak bisa nanti yang namanya nemuin ngelihat jalurnya. Ini kayak gini nggak bisa ngeliat jalurnya, otomatis
otomatis susah jadinya, jadi nggak bisa menang deh. Apalagi ini yang bulat-bulat itu susah tuh. Jadi kalian harus ngikutin alurnya itu aja supaya kalian bah. Gue kira gue bisa dengan kalian. Okay guys, this is my best score. So this is the gameplay impossible. I hope you guys enjoy and thank you for watching guys. So bye bye and